Drop it. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat-Nya sehingga kita sampai saat ini diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi min 1 Pulang Pisau, khususnya kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita belajar melalui media online. Kita sampai saat ini belum bisa bertatap muka sekolah seperti biasa, namun tidak mengurangi nilai pembelajaran kita pada tahun pelajaran 2020-2021. Pada tahun ajaran baru ini, Bapak atas nama Bapak Rahman Effendi kembali dipercaya untuk mengampu pelajaran akidah akhlak kelas 6. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 min 1 Pulang Pisau yang Bapak banggakan. Seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, pembelajaran akidah akhlak masih seputar tentang kalimat thayyibah. Sebelumnya mungkin kalian telah mempelajari tentang kalimat thayyibah alhamdulillah. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 min 1 Pulang Pisau. Pada awal pelajaran tahun ini, kita akan membahas tentang seperti pelajaran sebelum-sebelumnya, yaitu membahas tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah merupakan kalimat yang baik diucapkan. Pada kelas 6 ini, kalian akan membahas tentang kalimat thayyibah yang berhubungan dengan membersihkan hati dengan memohon ampun. Mengapa kita disuruh untuk membersihkan hati? Karena kita sebagai manusia banyak mempunyai salah, banyak mempunyai khilaf, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Karena kita sebagai manusia adalah tempatnya salah dan khilaf. Karena itu, sudah sepatutnya lah kita sebagai seorang manusia apabila mempunyai salah, cepat-cepatlah untuk memohon ampun. Cepat-cepatlah untuk meminta maaf, baik itu kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bersalah kepada sesama manusia, maka kita akan secepatnya meminta maaf, bersilaturahmi, menjalin hubungan baik kembali. Namun, apabila kita mempunyai salah, dosa kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tugas kita adalah untuk memohon ampun dengan mengucap yang pertama adalah kalimat thayyibah istighfar.
Istighfar atau astaghfirullahal azim adalah tindakan kita untuk meminta maaf atau memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh umat Islam. Hal ini merupakan perbuatan yang sangat penting untuk diterapkan karena setiap muslim sebagai hamba Allah yang penuh dengan dosa dan salah di kehidupannya. Arti dari kalimat astaghfirullahal azim di atas adalah aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Sekali lagi Bapak ulangi, kalimat istighfar adalah astaghfirullahal azim yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Kalimat ini harus kita sering diucapkan sebagai seorang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sebagai manusia kita tepatnya salah dan khilaf. Hendaklah kita untuk memperbanyak istighfar, menyesali kesalahan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, serta berjanji untuk tidak mengulangi dan langsung ditutup dengan perbuatan yang baik. Istighfar, kalimat yang sangat pendek tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam dan sangat indah dalam hidup kita. Umat Islam mengucapkan kalimat thayyibah astaghfirullahal azim ketika umat Islam berbuat kesalahan dan dosa. Ungkapan kalimat tersebut sebagai perwujudan sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Dengan kata lain, ucapan kalimat thayyibah astaghfirullahal azim merupakan bentuk taubatnya seseorang. Manusia sering membuat kesalahan baik kepada Allah maupun kepada manusia, baik itu dosa atau kesalahan kecil maupun yang besar, baik itu yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian apa yang kita lakukan setelah membuat kesalahan tersebut tentu harus meminta maaf baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Penyebabnya adalah setiap manusia tempatnya salah dan khilaf. Setiap anak cucu Nabi Adam alaihissalam pasti pernah bersalah dan berdosa. Sebaik-baik orang yang berbuat salah atau berbuat dosa adalah yang secepatnya dia kembali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang bertaubat dan bersuci. Sesuai firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan dirinya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, membaca istighfar sebagai bentuk penyesalan atas kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan bisa kita lakukan di mana saja dan kapanpun. Apabila kita merasa berdosa, maka cepat-cepatlah untuk mengucapkan istighfar. Jangan sampai berlama-lama, apalagi dosa dan kesalahan itu dilakukan kepada sesama manusia, kepada kawan kalian. Tentunya kalian harus cepat-cepat memohon ampun, meminta maaf. Jangan sampai menunggu waktu Hari Raya Idul Fitri saja. Karena memohon ampun itu secepatnya kita lakukan. Adapun tata cara untuk meminta maaf ketika bersalah atau berdosa adalah apabila kita bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah dengan memperbanyak membaca istighfar dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Sedangkan apabila kita mempunyai salah atau khilaf kepada sesama manusia, di samping kita dianjurkan untuk membaca istighfar, juga kita disuruh untuk bertemu langsung, bersilaturahmi
memohon, meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Apabila kita telah melakukan demikian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengampuni salah dan dosa kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang Maha Pengampun. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelum Bapak mengakhiri, kalian haruslah untuk selalu mengulang-ulang kalimat istighfar itu, yaitu astaghfirullahaladzim. Dan untuk tugas kalian adalah tulislah kalimat istighfar itu, yaitu astaghfirullahaladzim, dengan artinya di buku tulis kalian masing-masing. Akhirnya, semoga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini menambah ilmu, menambah wawasan kalian. Walaupun kalian belajar di rumah, namun tidak mengurangi nilai dalam pembelajaran kita. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.